nih, aduh sore-sore. Ini Bunda, dalam acara mengisi kegiatan Ramadan ini di YouTube official SD Mutual, kami sedang ada acara Dapur Bunda edisi Ramadan. Apakah Bunda dan Mbak Alia berkenan nih? Kalau-kalau Bu Gita pengen lihat kira-kira menu apa sih yang mau disiapin ketika buka puasa nanti? Duh, kebetulan banget hari ini kita lagi nyiapin menu spesial ya Kak ya? Iya. Hari ini kita lagi mau bikin es yang pastinya seger banget. Gimana kalau langsung ke dapur? Boleh Bun. Ayo, langsung aja. Ayo. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Mbak Alia. Waalaikumsalam. Jadi gini, mohon maaf nih Bu Gita tiba-tiba datang ke rumah. Ingin tahu kegiatan apa sih yang dilakukan Mbak Alia menjelang berbuka puasa. Dan ternyata di sini Mbak Alia dan Bunda sedang menyiapkan menu buka puasa. Begitu. Betul ya Bun? Banget. Kebetulan emang setiap buka puasa kita itu selalu bikin yang seger, karena yang namanya anak-anak, yang namanya kita orang dewasa juga pengennya sesuatu yang segar, iya, manis dan juga pastinya sehat. Terus kalau beli di luar itu juga bisa, tapi bikin sendiri itu lebih sehat dan lebih higienis. Tentu. Bener ya? Betul. Nah, kebetulan hari ini kita mau bikin apa Kak? Es suka-suka. Es suka-suka. Oh. Namanya apa tuh? Singkatannya? Es susu semangka. Es susu semangka. Ini pasti favoritnya Mbak Alia ya, Kak. Iya. Oke, buat teman-teman di rumah nih, bisa juga membuat es suka-suka ala Mama Dinda dan juga Mbak Alia Fira. Coba Mbak Alia bisa tolong dijelaskan ke teman-teman kira-kira bahannya apa aja sih? Yang pertama ada semangka. Iya, jadi semangka dipotong-potong ya. Oh, semangkanya dipotong dadu ya. Ada sirup. Sirupnya kita pakai koko pandan, merek apa aja bisa. Terus kalau sirupnya itu bisa variasi misalnya rasa melon atau rasa apa, bisa nggak Bun? Enggak, ini kita harus resep yang nggak bisa diganti itu adalah buah semangka dan sirup koko pandan. Oh, jadi itu memang udah wajib itu aja. Wajibnya. Nah, nanti kalau yang susu, kita karena pakai susu full cream ya, biar gampang. Ini bisa diganti. Kalau misalnya Bunda semua nggak ada susu full cream, kita bisa pakai susu kental manis. Nanti kita pakaiin. Baik, kita mulai aja bikinnya. Oke, let's get cooking. Ya, kita bikin. Pertama-tama kita siapkan dulu. Ini gelas kira-kira ukur. Untuk apa? Kenapa saya pakai gelas ukur? Supaya kita tahu takarannya. Karena kalau kita langsung bikin ke gelas, itu nanti kita takarannya kan kurang pas. Gitu ya. Jadi kita pakai gelas ukur. Apa aja yang ada di rumah bisa dipakai. Pertama-tama kita pakai mana nih? Pakai yang ini. Oke, Mbak Alia. Jadi semangkanya sesukanya ya, mau banyak, mau bebas-bebas aja. Ini pastinya gampang banget buat dibikin. Bu Gita di rumah pulang langsung bikin. Jadi, buat buka puasa ini seger banget, seger ya. Banget. Enak banget buat buka puasa. Ini lebih banyak sih. Udah. Setelah semangka, kita masukkan sirup koko pandannya. Ini saya pakai 3 sampai 5 sendok makan. Tapi balik lagi ke selera ya. Kalau yang suka manis, mungkin bisa dilebihin. Biasanya kalau ditambah es kan kurang manis ya. Betul, Bun ya, bisa dilebihin. Terus setelah itu kita masukin dulu nih esnya. Es batuknya. Esnya juga tergantung selera. Tergantung selera. Saya suka banyak supaya seger. Lebih seger tentunya. Seger. Oke. Setelah itu yang terakhir kita masukin dulu si susu full creamnya. Ini bisa diganti ya, kalau nggak ada kita bisa pakai susu kental manis. Wah, kayaknya seger banget nih. Tapi ingat, anak-anak di rumah juga masih puasa kan?
puasanya harus penuh. Boleh dikasih dulu ya? Iya, boleh dikasih dulu ya. Misal ini mau dikasih kayak jelly-jelly atau nata de coco gitu. Oh juga. Boleh ya, mungkin ya. Nata de coco ya, biar seger atau jelly gitu. Tapi kalau kami sekeluarga lebih seneng begini, karena ini udah enak banget ya. Udah seger banget. Lalu kita tuang ke gelas lagi. Kita tuang, ya bisa bantu bunda? Ya, kita mau petik daun mint. Oh, ada daun mint juga. Supaya seger. Taruh dulu. Biar lebih cantik kita kasih daun mint ya, biar seger. Baunya juga daun mint tuh enak banget. Ini juga pasti lebih menarik dan lebih menggugah selera. Betul ya sekali. Jika penyajiannya itu lebih cantik. Bisa kasih straw. Nah, ini dia es susu semangka ala Kak Alia dan Mama Dinda. Anak-anak boleh mencoba di rumah. Coba kita ulangi lagi, tadi bahan-bahannya ada? Ada apa banyak? Ada apa Kak Alia? Sirup, susu kuning, dan juga es batu. Jadilah es susu semangka. Ya, disingkat es suka suka. Jangan lupa juga, ini bisa dijadikan ide untuk jualan ya. Kalau misalnya pengen nambah income selama bulan Ramadan, bisa banget buat kayak gini terus dijual. Ini rasanya enak, seger, dan pastinya sehat. Jangan lupa dicoba. Oke, itu tadi acara masak-masak kita, resep menu buka puasa. Terima kasih ya Mama, terima kasih ya Mbak Alia. Senang hati, terima kasih juga kita udah dikasih kesempatan buat ngajakin Bu Gita masak di sini. Kita senang banget. Sering-sering ya Bu. Iya, terima kasih juga sudah diberi ide untuk menambah income di saat Ramadan. Oke anak-anak, jangan lupa untuk tetap dukung channel official SD Mutua dengan cara like, comment, share, and subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya ya, wajib banget. Jangan lupa di-share juga, boleh ke keluarga, boleh ke tetangga juga. Karena di sini ketika edisi Ramadan nanti SD Mutua akan memberikan banyak sekali program acara yang menarik. Itu tadi acara kita dalam acara Dapur Bunda edisi Ramadan. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladhi halakaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.